Hai, apa kabar? Hai semuanya, apa kabar? Hai, ya. Halo everybody, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja, oke? Hai, apa kabar? Hai, berjumpa kembali dengan saya hari ini. Halo, apa kabar semua? Halo, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Apa yang terpikir ketika disebutkan kata-kata game? Game adalah sesuatu yang dapat melalaikan. Menurut saya, game adalah sebuah permainan yang dapat menghilangkan rasa galau gitulah. Dipikir sebenarnya saya mau mainin game, tapi dibilang-bilang enggak. Saya dipikir alah game-nya hapuskan saja. Sebiasa saja. Pribadi saya tapi melalaikan. Sebuah permainan yang melalaikan. Kalau kita pikir tentang game, game itu merupakan sebuah permainan. Baik permainan tentang kendaraan, permainan perempuan, dan permainan berbagai macam permainan. Karena setiap permainan itu namanya game. Pernah main game? Pernah waktu dulu. Terakhir main berarti sebelum ada fatwa daripada ulama tentang keharaman game tersebut. Pernah? Pernah sekali dulu sama kawan-kawan, pernah saya main game gitu. Saya nggak pernah main game. Bohong. Nggak pernah. Jujur. Oh, dulu di sekolah ada sebuah permainan game, tapi itu model apa? Karet. Model karet, iya. Loncat-loncat ini, loncat sana, loncat sini, iya gitu. Pernah? Hah? Iya. Pernah, itu game cacing. Game itu pernah saya main pada waktu masa tahun 2002 pada game cacing di HP 1912. Game apa yang kamu suka? Ya, pada waktu itu game yang saya suka dan mungkin banyak orang yang suka juga, yaitu game online PUBG Mobile. Game yang saya suka, game yang menghasilkan duit. Bukan. Main kartu. Main kartu. Nah. Poker. Sebenarnya saya suka game-nya perang, game petualang. Nah, gitu. Saya suka jalan sini, jalan situ. Nah. Dulu waktu saya masih SD, masih kecil-kecil, masih anak-anak pokoknya. Pernah main game itu, main game apa namanya? Main Capri. Game main ngumpet-ngumpet gitu. Capri enggak main? Pernah. Ah, gitu. Game bola. Game yang saya sukai game 8. Iya. Pernah enggak main game sampai berjudi? Enggak pernah saya main game sampai terjerumus ke dalam judi. Enggak pernah, kalau itu saya enggak pernah. Oh, saya enggak. Nah, itu saya enggak dengar kesempatan itu. Saya emang main game suka gitu kan. Suka, tapi saya pikir-pikir judi kan itu haram. Makanya saya tidak akan sampai gitu judi ya main game. Enggak. Saya enggak pernah main game sama apalagi apa namanya? Sampai berjudi enggak? Enggak pernah. Sebenarnya kalau main game sampai berjudi itu pernah, tapi enggak sengaja. Dikarenakan waktu saya main game, enggak tahu bahwa teman saya lagi main judi. Bagaimana pandanganmu tentang game chip domino? Kalau chip domino itu kan sudah ada fatwa daripada ulama kita bahwa hukum memainkan game chip domino, kita selaku santri tentunya sami'na wa ta'na. Kita mengikuti para alim ulama dong. Itu game yang sangat membahayakan, yang sangat menyesatkan umat pada saat ini. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, semuanya sudah terpengaruh dengan game chip itu. Bahkan tokoh-tokoh. Iya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, semuanya. Begitu marah kan sama orang-orang mainkan itu karena
itu sudah kan bilang sama ketua MPU semuanya bilang itu haram, tapi dia tetap dengan main. Saya sedikit-sedikit marah sama mereka yang main game itu. Apa itu chip? Saya nggak tahu chip. Domino chip yang anak-anak ABG main sekarang semua di WiFi. Saat main tokoh sama orang-orang tua yang udah meninggal juga seperti itu main game, masih juga main game. Aduh, nggak benar ini sekarang ya. Emang dunia mau kiamat seperti itu. Sekarang Teguh Haji main chip juga. Pernah, iya saya pernah lihat di warkop, iya di warkop warung kopi juga seperti itu. Sangat merugikan. Makin merasakan semua masyarakat tua ataupun muda. Karena itu bisa menyerumus kepada keharaman. Dapat merusakkan waktu sehingga tidak bisa mementingkan waktu yang lebih penting. Ulama melarang game chip domino dan PUBG. Bagaimana kamu menanggapi? Setuju enggak? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, setuju. Kenapa setuju? Karena ulama adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau bukan ulama yang kita ikuti, lalu siapa lagi? Menurut saya itu sebuah kebijakan yang luar biasa. Karena pada saat ini, meskipun ulama telah melarang tentang game chip domino itu, tapi masih banyak di gede-gede, di warung-warung, di pasar-pasar, bahkan orang-orang tua masih saja memain game itu. Saya akan ikut ulama. Kalau ya tu ulama bilang haram, tetap saya haram gitu kan, jangan kan main. Kalau udah keputusan ulama, kalau apa namanya udah fatwa ulama, 100% kalau bagi saya okay, benar, sangat bagus. Kalau bukan ulama yang kita ikut, tentu siapa lagi? Sampai detik ini game apa yang masih ada di HP-mu? Sebenarnya masih ada satu lagi, cuman sesekali saja saya main. Ada satu game bola. PES 2021. Lebih-lebih kan sekarang lagi ada Euro ya kan? Satu aja. Ini PES 2021. Kalau game Android sih saya tidak suka. Desa ya. Ini ada chip kok. Mana ada chip? Ini chip kok ada. Mana? Apa ini chip ya? Gak ada. Terus? Gak ada chip. Bisa gak ada chip. Satu pun game saya tidak akan ada. Betul. Betul. Coba lihat HP. Coba cek itu HP ya. Mana? Kita cek. Kita buka HP. Ya. Kita buka HP ya. Lihat nih. Mana? Tidak ada kan? Ini chip kok ini. Mana chip? Tidak ada semua ini, tidak ada. Saya kalau ada game semuanya hapus. Ini snack video ada, snack video. Ya, itu snack video ada untuk masukkan uang dikit. Snack video. Enggak ada. Jujur. Boleh. Enggak apa-apa. Ya buka dulu HP. Buka dulu HP. Ini apa ini? Ini GPS lock. Info BMKG. Info BMKG masalah gempa itu. Tidak. Udah dihapus nih info, Bang. Udah dihapus. Apa mungkin saya bestyle saya kalau main game? Saya enggak mungkin. Apa yang terjadi ini? Enggak mungkin saya main game. Udah dihapus nih. Ada di malam, ada di sini. Apa game ya game malam? Game sih. Enggak ada. Kosong. Kosong. Betul. Betul. Ada apa? Ada apa? Kita cek sini. Enggak ada. Ada apa? Enggak ada. Enggak ada apa? Enggak ada. Betul. Betul. Coba monggo. Ah, ini apa ya ini? Enggak ada. Enggak ada. Coba tanya dulu. Game itu sudah saya ganti dengan tidur. Karena lebih penting saya tidur dibandingkan game. Benar ya? Ya. Coba lihat ya. Buka game ya. Enggak ada game satupun. Ya. Kalau ada seorang tokoh main judi chip domino di tempat umum, bagaimana? Ya, saya rasa itu suatu yang salah. Kenapa salah? Karena kan orang tersebut merupakan orang salah satu tokoh masyarakat yang menjadi panutan pusat perhatian para orang-orang di lingkungan tersebut, sehingga dapat menjatuhkan
harga diri dan marwahnya. Saya rasa itu tidak patut untuk dilakukan oleh seorang yang merupakan tokoh dalam masyarakat. Sekedar membenci dalam hati saya saja. Saya enggak suka. Saya mau kelarang mereka, tapi takut saya kepada keberadaan mereka. Dia kalau kita dah bilang jangan main game itu haram, dia akan bagaimana marah kepada kita, dendam kepada kita. Ya. Menurut aku diam aja, tapi marahlah pada mereka. Marah hati. Ya, dalam hati. Kalau pribadi saya itu urusan apa namanya, sekarang kan banyak tokoh yang udah tua-tua, udah umurnya ada sekarang yang umur 60 tahun malah main game sekarang, main chip domino itu, judi. Bahaya, luar biasa bahaya. Itu kakek-kakek, belum cucu-cucunya. Gak ada masalah karena bukan kita yang di sana, karena orang lain. Ada marah kamu gak terlihat orang-orang itu main chip di tempat umum? Enggak. Judi, main judi. Enggak marah. Oke. Yang pertama kita foto, kita kirim pribadi, kita bilang baik-baik. Kalau memang sudah 1-2 kali 3 sudah kita peringat enggak, baru kita ambil foto itu, kita sebarkan ke mana, ke media sosial.